Hi my lovers, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, dan kali ini aku mau ajak kalian untuk hiking di atap tertinggi Pulau Dewata. Stay tune ya guys. Guys, kita lagi nunggu pesawat dulu nih, mau take off ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Kalian udah lihat dari judulnya, aku mau hiking ke Gunung Agung. Stay tune terus ya, seperti apa keseruan kita hiking di Gunung Agung. Akhirnya pesawat kita datang juga setelah delay 30 menit. Oke, okay, ya. Semoga selamat sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai. Kita sudah di dalam pesawat guys, tadi delay 30 menit, mungkin cuma 30 menit ya delay. Oke, sampai ketemu lagi di Bali. Hai kamu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali. Waktu sepas saat ini menunjukkan pukul 5 di sore hari. Hai guys, kita udah sampai di Internasional Igusti Ngurah Rai. Nah, kita mau makan dulu, nanti baru lanjut lagi. Kita nginep satu malam dulu di hotel, baru besoknya kita berangkat hiking. Kita baru selesai makan, mau OTW langsung ke penjemputan untuk ke hotel dulu, besok baru kita OTW hikingnya. Alhamdulillah, akhirnya jam 7:30 malam kita sampai di hotel. Dan sekarang kita mau packing ulang lagi untuk persiapan besok hiking. Oke guys, kita mau OTW menuju base camp Gunung Agung. Itu di Karangasem. 1 jam sih estimasi dari hotel kita ke base campnya. Jadi kita mau motoran dulu nih untuk sampai ke base camp. Oke, stay tune terus ya. Sekarang aku udah sampai di base camp Taman Edelweiss. Ini parkiran motornya di sini. Tapi nanti aku mau istirahat di saung belakang ya. Sekarang ini kita lagi nunggu pemangkunya dulu karena hari ini adalah hari raya Kuningan. Jadi pemangkunya lagi sembahyang dulu. Sekalian aku juga mau makan dulu ya. Isi pondasi supaya kuat nanti. Oh ya, nanti katanya juga naik ojek ya. Tapi aku gak tahu nih ojeknya sampai di mana. Nanti ikutin aja keseruan kita di Gunung Agung sampai ke puncaknya. Kita nih ikut open trip ya. Open tripnya dari Jelajah Agung. 2 hari 1 malam. Ini kita ikutnya itu yang private trip. Kebetulan aku cuma berdua doang nih sama suami aku. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus. Ikutin keseruan kita di Gunung Agung. Udah sampai di tempat pemberhentian ojek. Jadi kita tadi naik ojek ya dari base camp ke sini. Itu tadi kurang lebih berapa menit sih?
15 menitan ya naik ojek ya. Untuk harga estimasi ojeknya itu satu orang 50.000. Tapi untuk hari ini ya, kalau misalnya kalian mau naik ke sini harganya berubah ya, mungkin itu udah naik. Nih ojeknya nih, karena masih ada peserta yang belum datang juga. Untuk jalurnya kiri kanannya itu curang ya, dan agak-agak ngebul sih. Nanti untuk trek ke atasnya juga masih jalur kayak pasir-pasir gitu, agak ngebul juga. Oke, kita lanjut trekking ya. Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali. Gunung ini terletak di Kecamatan Redang, Kabupaten Karangasem. Gunung yang tertinggi di Bali ini diyakini sebagai tempat bersemayamnya Batara Mahadewa. Adanya gunung tertinggi ini disertai tempat persembayangan, yaitu Pura Besaki, yang membuat gunung ini disucikan. Untuk itulah siapapun yang mengunjungi atau mendaki Gunung Agung ini tidak boleh sembarangan. Guys, dari tadi kita turun pos ojek itu sampai di sini elevasinya naik terus. Minim banget bonus ya. Jadi treknya karena ini musim kemarau, jadi berdebu banget ya. Karena ini konturnya pasir-pasir dan batu-batu kerikil. Jadi kalau keinjak itu debunya langsung keluar. Makanya aku sediain buff. Oke, kita lanjut lagi ya. Estimasi ke pos 1 masih 1 jam lagi kurang lebihnya. Namun di balik keindahannya Gunung Agung ini tentu menyimpan legenda yang menarik untuk ditelusuri. Nah, kali ini aku akan hiking dan mengulas sejarah Gunung Agung. Namun, sebelum aku lanjut, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu agar kalian selalu dapat notif terbaru dari aku. Akhirnya dapat bonus juga dikit. Ini konturnya udah mulai berubah nih. Udah semakin ketutup dan jalannya juga udah gak terlalu ngebul banget ya. Udah banyak akar-akar pohon lah. Yuk lanjut. Akhirnya sampai juga di pos 1 bayangan. Estimasi tadi dari kita turun ojek tuh 35 menit ya sampai ke pos 1 bayangan. Nah, shelternya di belakang aku. Aku mau istirahat dulu ya. Makanan gua kan di dalam tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita break cuma 5 menit aja. Takut males lagi nih nanti kalau breaknya kelamaan. Kita lanjut lagi aja. Ini ketemu pasir lagi nih sama kerikil-kerikil konturnya. Kemungkinan masih 35 menit lagi kali ya nanti di pos 1. Apa? Oh iya. Ada anjing putihnya. Dalam lontar Raja Puranasasana, Candi Supralingga Buana disebutkan sebagai Dewa Pasupati yang mencabut puncak Gunung Mahameru di India. Kemudian menaruhnya di Pulau Jawa yang menjadi Gunung Semeru. Wah, alhamdulillah sih dapat landai walaupun tipis-tipis ya. Sebenarnya di Gunung Agung ini cuma ada 3 pos. Cuma yang tadi di bawah itu yang aku istirahat sebentar minum itu kan ada shelter ya. Itu dinamakan pos bayangan 1. Jadi kalau misalnya kalian gak naik ojek dari base camp ke pos bayangan 1 ya kurang lebih 1 jam lah ya. Makanya kita menghemat tenaga dan membantu perekonomian warga lokal. Jadi kita memilih naik ojek. Terus dari pos bayangan 1 menuju ke pos 1 ya kurang lebih 40 menitan lah ya. Tergantung ritme langkahnya kalian masing-masing. Nanti kita istirahat lagi di pos 1 sebentar. Kita camp itu di pos 3 ya.
Ada mata air juga di sana. Oke, lanjut lagi yuk. Saat itu di Bali Dwipa atau Jagat Bali masih tidak stabil. Bagaikan perahu tanpa pengemudi terombang-ambing di tengah lautan. Pada saat itu, di Bali Dwipa hanya terdapat Gunung Lempuyang di bagian timur, Gunung Andekasih di bagian selatan, Gunung Batu Karu di barat, dan Gunung Beratan atau Puncak Mangu di utara. Agar Bali Dwipa menjadi stabil, Dewa Pasupati memerintahkan para dewa untuk memindahkan bagian puncak Gunung Semeru ke Bali Dwipa. Kemudian ditaruhlah puncak Semeru di punggung sang kura-kura raksasa. Lalu naga Ananta Boga, naga Taksaka, dan naga Basuki mengikatnya dan kemudian puncak Semeru diterbangkan ke Bali Dwipa. Sewaktu diterbangkan ke Bali Dwipa, ada bongkahan gunung yang terjatuh. Bongkahan gunung tersebut kini menjadi Gunung Batur. Kemudian puncak Gunung Semeru ditempatkan di bagian timur laut Bali dan dinamakan Gunung Tohlangkir yang sekarang dikenal sebagai Gunung Agung. Menguras tenaga. Adapun larangan saat mendaki Gunung Agung, yaitu pendaki khusus wanita dilarang menaiki gunung tersebut saat sedang haid. Yang kedua, tidak membawa makanan yang terbuat dari daging sapi. Yang ketiga, larangan mendaki saat upacara keagamaan, karena gak boleh ada orang yang lebih tinggi dari Pura Besaki. Yang keempat, tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas, karena apabila ada pendaki yang naik menggunakan emas, maka ia akan merasakan tubuhnya sangat lemas seperti layaknya orang lumpuh. Terlepas dari percaya atau tidaknya, kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Untuk kalian yang ingin mendaki Gunung Agung, wajib diperhatikan ya untuk larangan tersebut, agar kita terhindar dari malapetaka. Kita udah di pos 1, sekarang jam 2:05 di ketinggian 1800. Jam 4 ya? Langkah kakinya si Beli kali jam 4 ya? Kita istirahat dulu deh sebentar ya. Sebentar ya? Ya. Ulung ya kan? Ulung ya, benar ya lu? Lumayan ya kakinya. Naik terus soalnya. Iya. Persis di Arjuna kayak gini. Naik. Iya, turun. Turunnya. Ya, nanti pikir besok ya turunnya ya. Turunnya besok ya. Nanti mikir besok kita. Turun aku enggak mikir. Ngesot aku biasanya. Jongkok ya? Iya, jongkok benar. Nanti lari sama saya besok. Aduh. Ya. Oke, kita udah selesai nih istirahatnya. Mau lanjut lagi ke pos 2. Estimasi 2 jam lagi kita sampai di pos 2. Estimasi ya. Yuk. Dalam pendakian kali ini, aku dan suami aku memilih untuk ikut open trip dari Jelajah Agung. Aku mendaki Gunung Agung ini di bulan Agustus dan mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia loh guys. Aku pikir akan ramai nih di Gunung Agung karena banyak yang ingin merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di puncak sejati Gunung Agung. Tapi alhamdulillahnya tidak terlalu ramai guys, sehingga aku di puncak gunung tidak terlalu lama ya untuk mengantri foto di puncak sejati Gunung Agung. Mungkin banyak yang mengira kalau Gunung Agung ini sudah resmi ditutup kali ya. Oh iya, aku mau sedikit kasih informasi bahwa Gunung Agung ini belum resmi ditutup ya. Sedikit informasi aja ya guys dari aku. Untuk kalian yang ingin naik Gunung Agung, kalian bisa ikut open trip
Atau kalau kalian mau jalan sendiri tapi kalian harus menyewa guide lokal juga loh guys, untuk membimbing kalian nanti sampai ke puncak Gunung Agung. Karena kalau kalian jalan sendiri tanpa guide lokal itu sangat sulit guys perizinannya, percaya deh. Akhirnya kita sampai nih pos 2 bayangan. Tepat 1 jam kita naik dari pos 1 tadi ya. Aku mau istirahat dulu deh. Maaf. Ini tuhnya. Dapat ini raspberry. Gak santai aja. Rasanya manis. Asam, tapi seger deh. Enak. Kalau di laut tuh ada yang ini mbak, warna hitam-hitamnya itu enak. Yang udah agak, nah di sini ini enak. Buat pas itu dia lebih manis. Lebih manis. Ini seger banget. Agak terbuka. Enaknya. Tenang, masih banyak c. Yuk kita jalan lagi. Iya punya aku, lupa. Ini punya siapa nih? Ini yang mana mbak? Ini aku nih. Ya, ini yang aku ingat tadi. Yuk kita lanjut lagi. Kalau udah karena dingin banget. Kelamaan duduk. Aduh, hidup lagi capek-capeknya dapat buah ini. Seger. Enak banget, manis banget loh ini loh. Merah. Nih. Enak. Ada lagi? Habis tuh. Udah buat burung itu. Jangan dimakan semua, kasihan burungnya. Kalau yang kecil-kecil gini masih asam-asam, tapi seger. Udah, ini kecil. Bapak buat burung aja. Itu sebelah itu aja. Oh iya, sama. Gede juga itu. Lanjut lagi yuk, kita udah puas makanin berinya. Sekarang lihat tanjakannya, udah males duluan. Yuk. Udah sampai juga kita di pos 2 di ketinggian 2400 mdpl. Ini shelternya ada di belakang aku. Ini kita mau istirahat juga sebentar di sini untuk nanti lanjut ke pos 3 kurang lebih 30 menitan lagi. Ngap ya Mbak ya. Yuk kita lanjut jalan lagi karena estimasi 25 menitan sampai 30 menitan kita sampai di pos 3 tempat area camp kita ya. Yuk. Alhamdulillah, kita udah sampai di pos 3. Sekarang jam 5:30. Gak tahu tapi di tendanya yang mana nih kita. Coba kita cari-cari belinya dulu ya. Apa lagi ngambil air ya? Mungkin. Oh ini ada. Di mana tendanya beli? Tendanya. Oh sini. Oh, mana? Mau yang mana itu bisa. Mau yang mana ya? Ya ini boleh. Hah? Nih. Ini? Iya. Alhamdulillah. Temannya mana lagi? Masih di belakang? Dekat. Lumayan. Mau bikin kopi ya? Inilah tenda kita. Mau bikin kopi ya, Pak? Ini konturnya masih ini ya, pasir. Pasir sama batu-batu kerikil gitu, agak-agak ini miring juga. Tapi lumayan lah, view-nya bagus. Oke, aku mau istirahat dulu ya. Apa? Masih banyak enggak apa-apa.
kita mau makan malam dulu sambil lihat sunset di sana. Ini sekarang sebenarnya di jam 7 tapi masih terang di luar ya. Karena di sini tuh sunsetnya itu sekitar jam 6:30 tadi, tapi masih terang banget. Makanya aku mau makan dulu. Ini dapat makanannya juga enak banget. Ada supnya, ada ayam goreng, terus ada apa lagi tuh? Oh, tempe, tempe di cabein. Oke lah, aku mau makan dulu ya. Makan sup sambil melihat, wow, sunsetnya warnanya orange banget, bagus banget sumpah. Enak ya supnya. Mantap. Kita makan dulu guys. Ini lauk nasinya. Keren. Sambil menikmati sunsetan, kita makan dulu. Kita udah selesai makan, udah ganti baju, udah bersih-bersih juga. Sekarang waktunya kita tidur, karena besok kita mau summitnya itu jam 3. Estimasinya ya kurang lebih 3 jam lah ya sampai puncak. Kita mau istirahat dulu biar besok fit bangunnya. Karena cuacanya kan lagi kemarau nih. Itu anginnya benar-benar dingin banget. Makanya kita double-double tuh. Aku double jaket, double dalaman juga, terus aku pakai long john juga celana. Jadi biar tidurnya tuh hangat. Oke, aku mau istirahat dulu ya untuk melanjutkan pendakian besok supaya badan aku fit. Bye. Selamat pagi guys. Sekarang jam 3. Kita telat 1 jam. Niatnya mau summit bangunnya jam 2, terus jam 3 ada langsung jalan, tapi jam 3 ini kita baru sarapan. Ini ada apa namanya? Pisang goreng sama telur. Terus minumnya teh hangat. Kita mau isi perut dulu. Habis itu baru kita lanjut summit. Summitnya itu katanya sih 2 jam, cuma aku enggak tahu ya. 2 jam atau 3 jam. Pokoknya semangat terus, harus sampai ke puncak Gunung Agung. Stay tune ya. Aku mau sarapan dulu. Udah 3:30. Estimasi paling lama kita 3 jam di jalur, mungkin kita akan sampai jam 6 lebih. Oke, dan urutannya pertama Cece, ibu, baru mbak, baru abangnya. Jangan pernah berpisah dari kelompok, karena ke atas itu nggak ada jalurnya, kita nyari jalur sendiri ya. Batu semua. Oke, jadi jangan pernah berpisah dengan grup. Kalau ada yang berhenti, berhenti semua ya, ikut kata saya. Oke. Jadi kita berdoa dulu biar selamat sampai tujuan dan pulang dengan selamat juga. Oke. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, sesuai urutan Cece, Mbak, baru 2 di belakang. Itu yang paling pelan soalnya. Terkumpul siapa nih? Abang. Batunya tuh batu paten gitu, gede-gede. Jadi masih enak dipijaknya, nggak terlalu licin. Kita mau istirahat dulu di sini. Tidak lampu, bukan? Iya, orang itu.
Iya, kita lanjut jalan lagi ya. Ini udah mau masuki trek batu. Semangat. Yo. Eh. Mantap sunrise-nya. Tumpalan awannya bagus banget. Jati Gunung Agung. Akhirnya aku bisa menaklukkan diriku sendiri dengan tidak mengeluh di sepanjang trek. Padahal treknya luar biasa. Masya Allah, pemandangannya juga bagus banget. Gak sabar pengen sampai cepet-cepet sampai puncak. Yuk. Sampai di puncak 1, sekarang jam 6:30. Viewnya bagus banget ya, Masya Allah. Ini kiri kanan itu udah lautan awan semua. Kita mau minum teh hangat dulu di sini, baru nanti lanjut ke puncak sejatinya. Soalnya puncaknya itu juga kecil, jadi harus bergantian dan kita break dulu di sini sebentar ya. Tak ada gunung yang tak dapat kau daki. Tak ada jurang yang ingin kau turuni. Semua hanyalah butuh usaha. Aku tidak pernah berniat untuk menaklukkan gunung manapun. Pendakianku adalah pengabdian kecilku kepada Sang Maha Pencipta.
Lewat gunung, aku menjadi tahu indahnya bersyukur dengan Tuhan Yang Maha Agung yang telah menciptakan alam semesta ini. Lantas, nikmat Tuhan mana lagi yang ingin kau dustakan? Setiap perjalanan pasti ada rintangannya. Bung Pirsa pun pernah berkata, kalau jalannya hanya lurus dan mulus, lalu apa tantangannya? Dari kalimat itulah kita tersadar bahwa mendaki gunung sama halnya seperti menjalani kehidupan. Sebelum kamu menentukan apa tujuanmu, maka jangan pernah mencoba untuk mendakinya. Atau bahkan, kamu tak bisa mencontoh dari tujuan orang lain. Karena mendaki gunung itu sama-sama meniti dari bawah dan terus mendaki sampai akhirnya mencapai puncak tertinggi. Meski kita sudah berada di puncak gunung, janganlah menjadi manusia yang sombong. Karena orang yang kita lihat di bawah terlihat kecil, sama halnya ketika kamu dipandang orang di bawah pun, kamu akan terlihat kecil. Sebab gunung pun tidak mengajarkan kita untuk menjadi sombong ketika kita sudah berada di puncak gunung. Karena tujuan kita berada di atas gunung itu hanya untuk turun kembali. Sampai di puncak sejati Gunung Agung. Iya, yeah, aku pengen pengen selebrasi tapi bingung ya, soalnya punya bendera. Aku ada bendera. Ini batunya tuh sempit dan licin banget. Alhamdulillah. Iya, pelangnya hilang katanya ya. Jadi ya, kita nanti foto aja di puncaknya kali ya. Puncak sejati Gunung Agung, atas Pulau Dewata. Tapi sayangnya pelangnya itu hilang ke bawah angin. Alhamdulillah sih udah bisa berdiri di sini ya. Dan sekarang aku mau foto-foto dulu untuk kenang-kenangan di sini ya. Thank you yang udah ngikutin.
Gak terasa ya, waktu cepat banget berlalu. Padahal aku masih mau berlama-lama loh di puncak sejati Gunung Agung. Eits, ingat dengan tujuan. Ketika kita berada di atas gunung, tujuannya itu hanya untuk turun kembali. Setelah aku selebrasi, foto-foto, dan momen yang paling aku tunggu-tunggu yaitu mengibarkan sang bendera merah putih, itu adalah satu kebanggaan untuk aku karena aku bisa mengibarkan bendera sang merah putihnya tepat di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Aku tahu sih, mendaki itu bukan hanya untuk mengibarkan bendera, tetapi untuk menerima tantangannya, menikmati udaranya, dan lihatlah pemandangannya. Naiki gunungnya agar kamu bisa melihat dunia, bukan agar dunia bisa melihatmu. Dari sebuah perjalanan ini, ternyata gunung mengajarkan kita bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan secara rasional. Paham kan maksud aku? Thank you banget untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, menemani aku dari bawah sampai ke puncak sejati Gunung Agung. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Sampai bertemu di pendakian selanjutnya bersama aku, Maya Aska. Salam Lestari.